Hello gamer, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 alasan kenapa game Durango sangat dinanti oleh para penggemarnya. Oke, jadi Durango adalah salah satu game mobile MMORPG yang bertemakan survival besutan dari Nexon yang telah selesai melalui tahap limited beta test sekitar tanggal 16 Januari 2017 yang lalu. Game ini menyisakan banyak sekali kenangan di antara player yang telah mengikuti tahap beta test tersebut. Ada banyak hal yang membuat game ini sangat dirindukan oleh para penggemarnya, dan saya akan membahas 6 alasan kenapa Durango sangat dinantikan perilisannya. So, langsung aja yang pertama adalah Durango memiliki gameplay yang unik. Dalam artian, saat ini masih belum ada game lain yang menyamai pola permainan Durango. Sistem yang berjenis explore, open world, membebaskan para player untuk menjelajah berbagai pulau dan lokasi untuk melakukan berbagai hal, mulai dari hunting dinosaurus, nyari item, dan bahan-bahan tertentu untuk berbagai keperluan, dan bahkan taming dinosaurus. Alasan yang kedua yaitu banyak fitur dalam satu game. Ya, ada banyak banget fitur yang bisa kita mainkan dalam game ini. Kita bisa hunting, crafting senjata dan baju dari bahan-bahan tertentu, eksplorasi pulau, masak, bercocok tanam, membangun shelter atau tempat penampungan para survivor, dan kita juga bisa berinteraksi satu sama lain dengan teman-teman satu clan. Yang ketiga, banyak jenis item yang bisa di-craft atau dibuat. Jadi banyak banget item yang bisa dibuat di game ini, mulai dari sekedar bikin api unggun untuk membakar hasil buruan, jadi kita bisa bikin sate ataupun makanan lain, dan kita juga bisa bikin senjata atau armor yang jumlahnya ada banyak banget dan memiliki keistimewaannya masing-masing. Alasan yang keempat, kita bisa taming dinosaurus. Ya, kapan lagi kita bisa ngejinakin dinosaurus? Dinosaurus-dinosaurus ini bisa kita jadikan tunggangan maupun sekedar dirawat sebagai hewan ternak yang bisa kita perah susunya untuk bahan makanan, atau kita juga bisa ambil kotorannya untuk dipakai sebagai pupuk untuk keperluan berkebun. Alasan nomor 5, di Durango kerja sama timnya sangat terasa. Ya, di sini kita benar-benar dituntut untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Dan dalam sebuah klan, ada yang bertugas sebagai tukang masak, tukang jahit, tukang bangunan, pemburu, dan bahkan ada juga yang berperan sebagai petani. Pemakaian skill point yang terbatas membuat kita harus memilih salah satu tugas agar karakter development-nya sempurna. Meski kita bisa memilih banyak hal sekaligus, namun akan sangat asik kalau kita bisa saling bekerja sama satu sama lain. Jadi kita bisa tinggal menyediakan bahan aja dan meminta teman kita untuk crafting suatu item yang kita perlukan. Contohnya, kita bisa minta bantuan teman yang fokus skill menjahit untuk membuatkan baju, atau kita juga bisa minta bantuan teman yang fokus skill weapon crafting untuk membuatkan senjata pamungkas. Alasan yang keenam yaitu belum ada game yang serupa dengan Durango. Ya, Durango adalah warna baru di dunia game, khususnya untuk game mobile, yang bisa kita mainkan kapan aja dan di mana aja. Mungkin kita tahu game Ark Survival yang ada di PC, yep, seperti itulah. Namun untuk game mobile, saat ini belum ada game yang sistemnya semenarik Durango. Kebanyakan game survival mobile yang ada saat ini banyak kekurangannya. Mulai dari grafis yang kurang rapi, fiturnya yang terbatas, kurangnya interaksi antar sesama player, dan kontrolnya yang kadang kurang user friendly atau susah dimainkan. Saat ini belum ada yang bisa menyamai Durango. Oke, mungkin itu aja 6 alasan kenapa Durango sangat dinantikan perilisannya oleh para pecinta game survival. Mudah-mudahan Durango bisa cepat-cepat dirilis, karena semenjak tahap limited beta test usai, sampai saat ini belum ada kabar resmi dari Nexon mengenai kapan game ini akan dirilis. Jadi menurut teman-teman gimana? Apa yang paling teman-teman rindukan dari game Durango, atau mungkin ada alasan lain yang tidak saya sebutkan? Karena saya yakin ada banyak alasan kenapa kita sangat merindukan game Durango. Ketik di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Keep calm and enjoy gaming.